Jadi tangkis dengan baik oleh Azfar. Cuba melakukan guntingan untuk menjatuhkan Azfar tapi tak berjaya Atif. Ada jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Ahmad Atif. Kita perhatikan di sini, dia menangkap kaki Azfar sebelum satu jatuhan berjaya dilakukannya. Sekali ini peluang untuk Azfar pula tak berjaya. Kaki yang terkena bahagian muka Atif daripada Azfar tadi, dalam keadaan badan Atif yang sedikit membongkok menyebabkan mukanya berkedudukan rendah. Mereka di sini, tapi kaki Azfar yang tinggi sebenarnya, terlalu tinggi. Ini adalah bahagian yang tidak dibenarkan. Ahmad Atif diberikan rawatan di tepi gelanggang untuk seketika. Diharapkan Ahmad Atif mampu untuk bangkit kembali untuk meneruskan aksi ini. Dia tidak mengalami kecederaan yang serius. Jadi ada teguran yang diberikan
oleh wasit. Teguran pertama kepada Azfar Syazrik Isyafari dari Perak. Masih lagi dalam pusingan yang pertama ketika ini. Tapi sudah pun ada babak-babak menarik yang dapat kita saksikan di antara kedua pesilat ini. Sekali lagi guntingan yang dilakukan oleh Atif untuk menjatuhkan Azfar, tapi tak berjaya. Tamat pusingan yang pertama. Jadi ada dua pusingan lagi untuk penentu.